Baik, selanjutnya mari kita saksikan penampilan dari peserta selanjutnya. Mari kita sambut Ellen dari SMP Tadika Indah. Kak, sedekahnya kak. Makasih ya kak. Iya, halo dek. Halo kak, kak apa kabar? Baik, kenapa dek? Aku cuma pengen telepon aja. Oh ya kak, hari ini aku habis ikut lomba loh. Wih, bagus dong. Aku ikutnya lomba nyanyi. Doain ya, semoga nanti aku menang. Iya, semoga kamu menang ya. Kasih. Oh ya kak, pengumumannya itu kalau gak salah kan 2 minggu lagi tuh. Dan tempat pengumumannya itu gak jauh dari kosan kakak. Nanti waktu hari pengumumannya aku mampir kali ya ke kosan kakak. Boleh gak? Oh iya, boleh, kabarin aja ya. Oke. Oh iya kak, jadi gini, kan aku belum bayar uang sekolah 3 bulan nih, dan mama juga lagi sakit. Kata guru aku, kalau misalkan belum bayar uang sekolah juga, aku gak bisa ikut ujian. Oh yaudah gak apa-apa, kamu gak usah bingung lah, nanti kakak kasih uangnya ke kamu ya, ntar kamu bayar aja. Oke, makasih ya kak, maaf ngerepotin. Kakak jaga kesehatan ya, jangan terlalu maksain diri. Iya, tenang aja ya. Yaudah, aku tutup ya teleponnya. Dadah. Yuk, dadah. Katanya lu gembel, gak ada duit. Kok bisa sih nongkrong di tempat kayak gini? Banyak duit lu gue liat-liat. Loh, emangnya gue pernah maksa lo buat kasih gue uang? Kan enggak. Ya suka-suka gue lah buat apa uangnya. Bukan urusan situ. Eh tunggu, gue liat-liat kayaknya lo lagi cari kerja ya? Lo ngatain gue susah, tapi lo sendiri juga susah. Ya mending kayak gue lah, gak usah repot-repot cari kerja kayak lo. Udah ya, gak ada urusan gue sama lo. Sombong banget lo.
Bapak udah berapa lama ngemis? Berapa ya? Bentar, gue itu. Gue kan pas SMA. Oh, iya. 5 tahun yang lalu. Oh, jadi udah lama banget dong ya? Kenapa betah banget ngemis? Kamu gak tahu ya? Itu hasilnya tuh gila banget. Bapak tuh gak usah kerja lagi. Oh, emang sehari dapatnya berapa, Pak? Kalau boleh tahu. Tergantung ya, karena kan beda-beda ya. Itu bisa kayak sehari bisa dapet kira-kira 1 juta atau kurang deh. Ah, 1 juta. Bapak biasa emang ngemisnya di mana kok bisa dapat banyak banget? Biasanya sih, saya ngemisnya di kayak di hari sana tuh. Itu banyak orang-orang kaya atau anak-anak kecil gitu. Bisa kita ajak di sini. Kalau ngemis sendiri, Bapak punya tips and trick nggak sih? Cara ini ya, tips buat adik. Cara jago ngemis. Itu kayak, kamu tuh harus luas banget. Ngerti nggak? Kayak menyedihkan sekali. Kayak membutuhkan banget gitu lah. Kayak udah gak ada cara lain lagi untuk mendapatkan. Bapak kenapa nggak berhenti ngemis aja, Pak? Kenapa nggak cari kerjaan lain gitu? Tentu sih, saya sudah bilang. Ngapain cari kerja lain? Orang ini ngemis aja saya bisa dapat banyak. Bener kan logikanya begitu? Iya. Apa gua ngemis aja kali ya? Gua gak ada pilihan lain juga. Ya udah ngemis aja kali ya. Makasih kak. Kak sedekahnya kak. Waduh, kayak kenal nih orang. Lo orang kemarin kan? Lo ngemis juga sekarang? Gue liat-liat kayaknya lo baru dapet dikit ya? Ya wajar sih, ngemisnya aja gak totalitas gini. Ya gue bisa sih ajarin lo supaya lebih jago. Tapi lo mau gak? Gue sehari bisa dapet ratusan ribu. Gimana caranya emang? Ya, gue bisa ajarin lo, tapi gak gratis. Lo harus bisa kasih gue 20% dari pendapatan lo. 20%? Itu mah lu meres gue. Ya ampun! Lo gak tahu berapa yang bakal nanti lo dapetin? Lo bakal dapet 500 ribu per hari, dan 20%-nya paling cuma 100 ribu. Dikit kali dibanding apa yang bakal nanti lo dapetin. Tergantung sih lo mau atau enggaknya. Yaudah deh, gue mau. Oke, kalau gitu kita latihan di rumah lo aja. Loh, kenapa di rumah gue? Ya masa di rumah gue? Yaudah, kalau gitu boleh. Yaudah, ayo. Cepet berdiri. Taruh dulu dong. Yeay. Oke, karena kita udah nyampe di rumah lo. Betul. Gue akan mulai gimana caranya belajar menjadi pengemis profesional. Gimana tuh? Dan pertama, lo harus tahu ngemis itu bukan sekedar ngemis. Ngemis itu ada seninya. Dan lo harus tahu kalau orang-orang sekarang itu gak mau kasih uang mereka ke orang yang sehat-sehat aja. Jadi tugas lo sekarang adalah lo belajar gimana caranya kelihatan cacat. Oke. Nah, sekarang minimal kelihatan pincang lah. Coba jalan pincang. Gimana sih salah mulu gue? Aduh. Nah, karena lo gak bisa acting, coba gue pukul aja kali ya supaya bisa pincang. Sedekahnya kak. Makasih kak. Sedekahnya kak. Makasih kak.
Mana bagian gue? Sabar. Sisir juga yang ngemis ya, tangan gue sampai kayak gini tahu. Ini bagian lu, sesuai perjanjian. Nah, gitu dong. Duduk aja, duduk. Nah, hari ini gue yang traktir. Dapat jackpot gue hari ini. Bu, pesen nasi gorengnya satu ya. Oke. Eh, tunggu. Lo mau pesen apa? Nasi goreng aja. Nasi goreng aja. Tapi lo makannya gak banyak kan? Nanti gue tekor lagi. Bu, nasi gorengnya dua ya. Jadi dua ya. Capek juga ya. Orang-orang mikir gak ya? Kok bisa ada pengemis duduk makan di sini? Atau mungkin justru mereka jijik sama kita makan bareng pengemis. Kayak lo dulu, mungkin lo mikir gue yang sehat-sehat aja, tapi kenapa ngemis? Malah ternyata gue dapat banyak duit dari ngemis. Biar gue kasih tahu ya, gue bisa kerja. Dulu pernah gue kerja. Tapi tahu nggak? Gue sama sekarang, dulu sama sekarang itu nggak ada bedanya. Gue kerja sama orang boro-boro dilihat kayak manusia. Lebih hina dilihat daripada jadi manusia. Lebih hina dilihat daripada jadi pengemis sekarang. Orang tuh ya, kalau udah punya kekuasaan, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Mana mau nengok ke bawah. Gue kerja setengah mati, mereka yang nikmatin hasil lebih. Tapi dari dulu sampai sekarang gue gak pernah berubah, Zar. Gue rela ngelakuin apapun demi duit. Sampai jadi keset orang lain pun gue rela asal dapet duit. Padahal udah segitunya, tapi gue tetap dipecat. Dan lo tahu karena apa? Karena gue mergokin atasan gue korupsi duit. Jadilah kayak begini, toh gak ada bedanya. Gue ya setidaknya gue gak mencuri lah. Gue gak suruh mereka maksa kasih uang ke gue. Dan gue baru sadar sekarang, kalau ternyata gue gak perlu repot-repot. Gue cuma perlu begini doang, nunggu dapet duit. Capek gue mikirin. Ini sih kak, ini oh iya, gorengnya. Makasih ya kak. Duh, jadi ngomong panjang lebar kan gue. Mending kita makan aja yuk. Lima puluh, lima lima, enam puluh, enam lima, delapan lima, sembilan lima, seratus lima, seratus sepuluh, seratus dua puluh, seratus tiga puluh, seratus tujuh puluh, seratus sembilan puluh. Plus tadi siang 200 ribu. Beuh, banyak banget ya. Eh, ada email nih. Aduh, keterima sih. Cuman duitnya lebih banyak gua ngemis. Bener sih kata si Laura. Makasih kak. Terus
kenapa? Kenapa kamu harus ngemis padahal aku gak apa-apa loh kalau misalnya aku harus berhenti sekolah dibanding liat kakak ngemis kayak gini. Maafin kakak, kakak pikir ini cara yang paling gampang buat dapetin duit. Maaf. Tolong jangan kayak gini lagi kak. Maafin kakak ya. Aja. Mana? Gampang. Iya.